Suku Dinas Kesehatan Sudin Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan pelatihan basic life support and water emergency di Villa Kedaton, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Rabu 10 April 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 10 sampai 13 April dan diikuti 20 peserta yang terdiri dari guide dan security puskesmas serta RSUD Kepulauan Seribu.